hari Rebo kemarin dan hari Kamis kemarin, dua hari. Pemeriksaan lengkap di RSPAD sama seperti yang dijalani oleh Sersan Aprilia Mangana. Dan hasilnya ternyata sangat mirip hasil pemeriksaan. Jadi Amasya juga tidak seberuntung kita, dilahirkan dengan kelainan yang disebut tifus padias juga. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.